Texas. Ini damage-nya ya, buat brutal ya, pakai Tila Gormani. Ya jadi damage-nya lumayan, dikit lagi down ya. Ini klan IDM 1 ya, buat brutal. Saya sendiri ngabisin 2 key buat brutal ya. Kali ini nggak mau ngehit NM ya. Lagi nge-hit NM ini. Ya. Build-nya yang pertama adalah Mashalt ya. Mashalt-nya bagus ini. Speed-nya lumayan kenceng ya, 225. Ini artifaknya, kalau kecepatan di pause aja nggak apa-apa. Ya speed, yang penting speed kenceng, 225, crit rate 100, crit damage-nya besar,
akurasi 350 ya. Mungkin resist nggak usah ya. Ya ini kalau aksesoris punya yang ini nih, Revenge Ring ya, buat counter attack gitu ya. Kalau dua gini jadi 10% chance, jadi lumayan. Bannernya akurasi ya. Skill tentu saja sudah full book ya. Mastery seperti ini. Ya. Lanjutnya Uko ya. Uko mungkin sudah pernah lihat build saya yang sebelumnya ya. Sama, ini 265 speednya, crit rate-nya cuma 50%, akurasi 330 ya. Akurasi 330. Biasanya kalau kurang akurasinya pakai ini aja. Leader yang akurasi, nambah akurasi gitu. Kalau misalnya buat nightmare gitu ya. Ini lanjutnya defense ya. Charge-nya defense, sepatunya speed ya. Aksesorinya macam-macam warna-warni. Ini ada yang blood shield ring, refresh. Bannernya belum ada yang bagus, jadi pakai banner biasa ya. Jangan takut zonk ya. Lanjutnya ini masterisnya ya. Saran saya seperti ini aja. Lanjutnya Mother Cybele ya, ini bagus ya. Saya suka Mother Cybele karena dia damage-nya berdasarkan HP ya. Jadi kalau HP-nya besar, damage-nya juga besar. Nah, terus HP-nya ya besarin aja gitu ya. Resist sama akurasi jangan lupa ya. Ini zonk terus ya. Ya, udah lumayan. Ya, resist juga saya gedein dikit ya. Biar nggak inilah terlalu sering dicolong buff-nya gitu ya. Tapi jangan lupa harus ada decrease akurasi ya di timnya ya. Debuff decrease akurasi buat bosnya. Kalau book sudah full book ya, masterisnya seperti ini ya. Selanjutnya Warchief ya. Warchief ini sebenarnya buat Doom Tower ya. Aneh banget ya, saya bisa pakai dia gitu ya. Saya nggak ada champ provok yang bagus ya. Yang aneh lah pokoknya ini. Kalau kalian mau pakai, pakai aja, pakai Warchief. Tapi nggak anjuran sih buat saya. Ya, jadi sarung tangannya defense, chestnya HP ya. Jadi diselang gitu ya, diselang sling. Ya karena dia provok. Lanjutnya ini ada ininya, bannernya akurasi ya. Jadi dia nggak main resist sama sekali ya, cuman akurasi, defense sama speed aja sama HP. Booknya sama sekali belum book ya kalau Warchief ya. Ini masterisnya. Kalau mau full tinggal tambahin di yang tengah nih, yang mata ini ya, sniper. Biar skill satunya chance provoknya lebih besar ya. Selanjutnya ini champion baru yang di buff ya, Tila Gormani ya. Ya ini statusnya 228 speed, crit rate 99, anggap 100 lah, crit damage 230, akurasinya 340. Nah, ini sendiri baru saya build kemarin ya. Jadi dia champion tipe HP gitu ya. Jadi HP-nya dirada besarin sedikit ya. Ini juga belum mentok ya. Ini pakai critical damage. Ininya pakai akurasi ya. Akurasi 340 cukup. Oh iya, ini belum full book sama sekali ya guys. Jadi satu pun skillnya belum full book. Ya, jadi kalau full book bisa dibayangkan ya, mungkin damage-nya lebih ngeri lagi ya. Itu aja udah 15 juta ya damage-nya. Jadi Tila di buff jadi super tier buat Hydra ya. Bisa kita lihat di sini. Ya, damage-nya Tila 15 juta ya. Mengerikan sekali ya. Nah, yang sebelumnya pakai Geomancer ya, 18 juta ya. Pokoknya ngeri lah Tila lah. Ya 15 juta, mirip Sisia gitu ya. Kalau kalian enggak punya Sisia, punya Tila, pakai Tila enggak apa-apa. Ya. Saya sebenarnya ada lagi Tila satu lagi. Kemungkinan saya build lagi ya. Mungkin buat hard gitu atau buat apalah. Lumayan, itu menurut saya bagus banget buat Hydra ya, karena ada Hex, HP Burn. Terus ada Continuous Heal ya, lumayan ya. Sama Leech AOE, jadi dia udah 3-in-1++ guys, Tila Gormani ya. Tila Gormani 3-in-1++.